enak banget, user friendly banget motornya. Dia pakai radiator, mesinnya sama sekali nggak panas guys. Coba top speednya ya. Nah itu guys gunanya ABS. Tiba-tiba pas kencang ada mobil tiba-tiba langsung mau nganan. Nah itu pas kamu rem mendadak, kalau ABS ya motornya nggak slip. Halo guys, kita ketemu lagi dan welcome back to YouTube channel IG Big Bag. Apa kabar kalian semua? Harapan saya semoga sehat-sehat selalu, baik-baik, dimudahkan seluruh usaha dan pekerjaannya. Pokoknya doa saya yang terbaik lah untuk kalian semua. Dan harapannya truk yang belum bisa beli Moge bisa segera beli Moge di IG Big Bag. Oke guys, kita hari ini mau ngebahas Harley Street 500, Harley Basic. Ini full paper. Sebelumnya sih saya sudah pernah review tentang Street 500 guys. Cuman yang ini dia sedikit beda karena dia versi ABS. Oke, kita cek-cek dulu penampakannya. Motor ini pembuatan 2016, fakturnya registrasi 2017. Yang kelihatan mencolok ada radiatornya guys. Jadi dia mesinnya sedikit beda dengan Harley-Harley yang lain. Dia tipenya ini adalah mesin Revolution, jadi dia menggunakan radiator Street 500, Street 750, V-Road itu pakai radiator. Yang lainnya nggak ada pakai radiator semua. Joknya double, bisa buat boncengan. This one sudah dilengkapi dengan knalpot by two brother. 2 silinder 500cc. Dan ini yang mau saya highlight, ada lampu ABS nya. Jadi kalau pakai ABS itu kamu tuh bawa motornya pede guys. Jadi kamu ngerem, kamu nggak takut banyak ngunci. Meskipun kamu dalam kondisi rem mendadak, rem tiba-tiba, dia bisa menjaga ada motor, ada mesinnya di dalam, supaya ban itu nggak sampai mengunci. Ini platnya plat K, Kudus, Jawa Tengah. Pajaknya baru guys, pajaknya bulan dua, barusan saya hidupin 12 2021. Kita lihat ke kilometernya. Kilometernya masih di bawah 1000. Sorry, ini bensinnya habis, kita tekan di sini 674. Oke, tankinya lumayan gede, ukurannya sekitar 13,5 liter. Kita ngebahas detail dulu spesifikasi teknis motor ini guys. Jadi engine-nya itu tipe, mesinnya tipe Revolution X V-twin. Harley itu semua selalu V-twin. Belum ada Harley yang 4 silinder. Harley pasti 2 silinder mesin V. Mesin Revolution bore kali stroke-nya 2,72 kali 2.6 inch. Atau diameter pistonnya itu 69,088 mm, terus jarak larahnya 70,10 mm, 7 cm guys. Pistonnya hampir 7 cm diameternya. Oke, terus torsinya dia bisa mencapai, torsinya itu 40 Nm at 3750 rpm.
Terus apa namanya, CC-nya 494 cc, makanya dibuat street 500, jadi tepatnya itu 494 cc 2 silinder. Sistem kompresinya 11:1. Jadi Harley-Harley yang radiator ya, yang radiator dia kompresinya bisa di atas 10 ya, 11:1. Tapi kalau Harley yang non radiator rata-rata paling maksimum 10 kompresinya. Nah, itu dari yang saya lihat, saya pelajari. Jadi kalau yang enggak radiator mungkin kompresinya enggak dibuat tinggi-tinggi, mungkin juga panas ya guys ya. Kalau ada radiator dia bisa kompresinya 11:1. Tapi motor ini cukup minum Pertamax aja guys. Kalau kamu mau kasih Pertamax turbo ya silakan. Cuman pakai Pertamax udah lebih dari cukup. Terus sistem injeksinya Mikuni single port full injection, jadi dia injeksi. Terus pendinginannya radiator. Kopling Barsa. Final drive-nya masih belt. Ini ciri khas Harley yang nggak bisa dibohongi, selalu pakai belt guys. Terus percepatannya dia 6 percepatan. 6 speed. Koplingnya masih kopling kabel ya guys, bukan kopling liquid hidrolik, tapi koplingnya masih kopling kabel. Terus kita menuju sasisnya, dia tubular steel ya, mild tubular steel, jadi dari baja. Front suspensinya masih teleskopik, ini teleskopik ditutup sama karet ini 37 mm. Ini patent nggak bisa adjustable. Kalau yang belakang double spring ya. Kalau yang belakang dual shock kiri kanan. Ini preload, spring preload adjustable. Kita ngeliat ke ban belakang, Michelin ya, bawahnya Michelin Sourcer 140, 75, 15. Ban belakangnya ring 15, lebarnya 3,5 in. Casting aluminium 7 spoke, ban 7. Rear brake-nya kita lihat, dia single caliper ya. Single caliper dual piston, diameter disknya cakramnya 300 mm ABS. Kita menuju ke shock depan. Kita menuju ke ban depan. Diameternya 17 in, lebarnya 2,5 in, sama 7 palang 7. Terus bannya diameter 100, lebar 100, tinggi 80, ring 17. Bannya bawaannya Michelin guys, tipenya Michelin Sourcer. Terus kita ngelihat ke motornya, panjangnya motor ini 2,22 meter guys panjangnya ya. Terus wheelbase itu jarak sumbu roda 1,534 meter. Seat head itu jarak dari bawah, dari lantai ke jok. Seat headnya pendek 711 mm. Jadi kalau kamu tingginya 160 ke atas masih bisa bawa motor ini dengan enak. Di bawah 170 bisa bawa motor ini dengan enak. Cewek masih bisa bawa motor ini dengan enak. Pokoknya kamu bisa pakai kopling manual, pasti bisa bawa motor ini. Karena motor ini Harley basic, Harley entry level, Harley buat pemula. Jadi motornya pasti gampang banget dikendarainya. Nanti kita buktikan pas saya test ride. Terus fuel capacity-nya itu 3,5 galon, guys. 3,5 galon itu 13 liter lebih sedikit. Terus beratnya dry weight-nya itu 206 kilo. Dry weight itu maksudnya berat motor di luar cairan ya guys, sama mesin ABS.
terus wet wet berat basah dengan cairan, cairan radiator, cairan oli sama ABS itu 222 kilo guys. Oke, terus motor ini ada warna black denim, superior blue sama velocity red sun blue, ada 3 pilihan warna. Cuman kalau yang saya lihat di ATPM Indonesia cuman ada merah sama hitam dove ya. Terus saya juga lihat orang-orang yang pakai motor Z500 itu bisa banyak dipakai juga sebagai motor bahan custom. Jadi motor ini dibuat custom model Uber, Cafe Racer dan lain-lain, dan di Gaming Bag kita pernah berapa kali jual yang sudah modif custom ya guys. Oke, kita udah bawa semua, sekarang kita menuju ke arah speedometer. Nah, kita kalau nyalain, yang membedakan sama Z500 biasa ada ini guys, key fob. Key fob itu apa namanya, kayak apa ya, immobilizernya. Jadi kamu kalau motor ini harus key fob ini harus deket sama motor, harus dikantongin. Kalau nggak ada ini, motor nggak bisa nyala. Itu yang membedakan. Terus yang kedua, motor ini ada alarmnya guys. Jadi kalau key fobnya nggak deket, motornya digoyang-goyang, ada alarmnya bunyi. Terus yang ketiga ada lampu ABS. Oke, speedometernya dia itu cuman satu bagian ini aja, simple banget. Ada petunjuk kecepatan, di sini ada petunjuk odometer. Kita kalau mau ganti menunya, ini trip A, trip B, ini ada jam, ada gear RPM. Balik lagi ke awal. Terus ada yang nanya kalau bensinnya habis gimana? Dia di sini ada indikator bensin guys, kalau bensinnya habis. Kalau kabar bensinnya nyala, berarti sisa di tangki sekitar 2 liter. Anda harus segera cari pom untuk isi gitu. Tombol-tombolnya ini biasa, sen kiri kanan. Terus di sini ada lampu buat lampu dim. Oke, di sini klakson. Oke. Di sini ini engine off, engine on, off, ini engine on, starter ini. Oke, kita starter ya. Kita mau nyoba tes jalan motor ini, bagaimana performa di jalan. Kita juga mau nyoba fitur ABS nya ya. Kamu yang barusan nonton, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, jangan lupa dinyalain loncengnya. Jadi kalau Anda akan mendapat notifikasi ketika kita upload video-video terbaru. Kamu juga bisa follow Instagram @Iwan Gani Muge, jadi Anda bisa terupdate dengan stok-stok unit-unit Muge di IG Big Bike. Oke guys, kita langsung menuju test ride, stay tune. What's up guys, kita mau nyobain Street 500
yang versi ABS. Kilometernya KM cantik 666. Seat headnya 711 mm. Powernya 711 mm, 71 cm. Jadi kaki saya benar-benar napak. Tangki 13,5 liter. Torsinya 40 Nm at 3750 rpm. Speedonya simple, cuman odometer, petunjuk kecepatan sama mode berkendara. Trip A, trip B, terus ada jam, ada gear. Kita panasin dulu aja. Versi ABS. Selling pointnya motor ini kilometernya masih rendah. Terus dia street 500 yang versi ABS ini langka guys. Biasanya street 500 itu non ABS. Jadi kalau ABS lebih aman, kamu rem mendadak banyak nggak akan ngunci. 494 cc, 2 silinder, tipe mesinnya Revolution X. Jadi dia ada radiator. Kalau ada radiator, kompresinya lebih gede, 11 banding 1. Tapi motor ini pakai Pertamax bisa kok guys. Harley entry level, ringan juga. Beratnya dry 206 kilo, berat basah 222 kilo. Pokoknya kamu bisa main kopling, bisa bawa motor ini. Posisi stangnya juga nyaman. Kaki saya benar-benar napak, bisa buat boncengan. Giginya 6 percepatan guys, manual. Oke, kita jalan dulu. 10 Desember 2020. Cuaca Surabaya mendung guys. Ini pagi hampir jam 11 ya. Motor ini udah pakai Two Brother knalpotnya, slip on. Buat cewek yang kepengen Harley, pakai street 500 ini bisa banget guys. Gampang banget motor ini ridingnya, friendly banget, easy to ride. Buat yang mau belajar Harley, cowok cewek, street 500 ini boleh guys buat pilihan. Ada yang bertanya, suara mesinnya kok beda ya sama 48 Aeron? Tipe mesinnya beda guys. Jadi street 500, street 750, V-Road, itu tipe mesinnya namanya Revolution X. Mereka ada radiator. Suaranya ada sedikit beda ya sama Harley-Harley yang mesin Evolution. Posisi stangnya ini lumayan tegak ya. Bawanya ya santai ya, nggak capek. Bisa buat bonceng. Shocknya masih teleskopik guys. Rem depannya single cakram 300 mm, double 2 piston, belakang juga sama 300 mm. Harley simple, buat harian, buat pemula.
tombol-tombolnya simpel, ini buat klakson, ini buat sein, ini buat lampu dim, lampu jauh. Posisi shocknya juga menurut saya lumayan nyaman ya guys, nggak keras kok. Tenaganya dibilang lemot nggak juga, lumayan guys, buat harian enak, buat stop and go juga enak. Kita coba top speednya ya. Sepi. Gunanya ABS, tiba-tiba pas kencang ada mobil tiba-tiba langsung mau nganan. Nah itu pas kamu rem mendadak, kalau ABS ya motornya nggak slip. Top speednya lumayan sih tadi, gua lihat di ...120-an bisa lebih. Pekan tadi harusnya 140 menurut saya bisa. Maaf ya guys, ini bautnya sen depan kendor yang sebelah kiri. Nanti kita kencengin. Kalau dia pakai radiator, mesinnya sama sekali nggak panas, guys. Jadi apa namanya, enak banget, user friendly banget motornya. Masih jalan 671, guys. Kita jual motor ini 235 juta. Kita bicara dulu plus minusnya ya guys. Kita ngomong dari sisi plus, dia ada radiator. Harganya motor ini tidak mahal, 200 Harley paling murah, 200 full paper ya, 200 jutaan. Terus ketiga dia versi ABS. Terus keempat ada buat boncenger. Kelima mesinnya nggak panas. Keenam seat headnya pendek. Ketujuh gampang dikendarai. Nah itu sisi poin-poin plusnya. Satu lagi ke delapan, masih kilometer 600, udah ABS lagi. Nah tadi itu kebetulan pas kita menunjukkan apa sih pentingnya ABS itu kalau pas kita rem mendadak. Jadi apa namanya, kamu rem mendadak tiba-tiba di jalan ya, kita nggak tahu. Nah, motornya itu remnya kalau ABS ya nggak bakal ngunci guys, kamu rem tekan kenceng. Nah terus kita bicara nilai minusnya. Suaranya kurang Harley guys. Harley itu kan biasanya ngeblur, ini kurang blur ya. Menurut
saya sih itu ya minusnya ya, suara ya. Speedonya ya simpel banget ya, memang motornya didesain Harley yang tipe low entry ya, entry level, jadi ya nggak terlalu banyak fitur. Jadi menurut saya buat pemula, buat harian, buat kamu yang baru main Harley, this one is cocok banget guys. Tenaganya dibilang lemot nggak kok, nggak mengecewakan juga. Cukup, saya bilang buat harian, buat daily cukup banget. Motornya itu simple buat muter-muter, buat manuver juga nurut banget. Tankinya juga lumayan gede. Kita dulu sudah pernah ngetes Street 500 tapi yang versi non ABS guys. Jadi kurang lebih mesinnya sama ya dengan versi yang non ABS, cuman beda opsi dia ABS ada sama ada key fob. Itu guys. Oke guys. Kita jual 235 juta saja, full paper, plat K, pajak baru. K itu Kudus, Jawa Tengah. Lumayan kenapanya udah diganti tuh brother, suaranya udah lumayan kenceng ya. CC-nya 494, 494 cc 2 silinder. Oke guys, kita nggak usah berlama-lama. Kurang lebih reviewnya kita udah dapat semua. Ya bedanya ini versi ABS. Kalau mesinnya sama dengan Street 500 yang 2015. Dan tadi sempat nggak sengaja sih sebetulnya sempat mencoba kinerjanya ABS. Pas jalan kenceng mobil tiba-tiba dari kiri, dari tengah mau ke kanan. Oke guys, saya balik dulu. Yang barusan nonton jangan lupa subscribe loh. Yang sudah subscribe jangan lupa dinyalain lonceng. Kamu juga bisa follow Instagram @iwanganimoge. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam sehat dan sukses dari Mr. EG. Oke, bye-bye. Saya izin pamit dulu.